Saudara Bupati Kapuas Hulu, Francis Diah menjadi Ketua Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Kabupaten Kapuas Hulu. Pengukuhan dan pelantikan pengurus PBVSI Kapuas Hulu periode 2021-2025 dilakukan di Pendopo Bupati Kapuas Hulu Minggu 29 Mei 2022. Pengukuhan dan pelantikan pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PEMKAP) PBPSI Kabupaten Kapuas Hulu periode 2021-2025 dilakukan oleh Ketua Pengurus Provinsi Pemprov PBPSI Kalimantan Barat Irwan Minggu 29 Mei 2022 di Pendopo Bupati Kapuas Hulu. Dalam pengukuhan dan pelantikan ini, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian dipercaya sebagai Ketua Pemkab PBPSI Kabupaten Kapuas Hulu. Ia mengatakan pelantikan ini adalah motivasi bagi seluruh pengurus PBPSI Kapuas Hulu untuk mengembangkan olahraga bola voli. Fransiskus Dian juga mengatakan saat ini ada beberapa kegiatan yang sudah dirancang dan sebagian sudah dilaksanakan seperti Open Turnamen Bola Voli dari 19 hingga 29 Mei. Selanjutnya direncanakan Open Turnamen Bola Voli tingkat kecamatan dengan harapan disambut antusias oleh masyarakat sehingga potensi menjaring atlet potensial semakin besar. Masih bagi kami pengurus PKP yang baru saja dilantik di Kabupaten Kapuas Hulu, dan kemudian kami juga menjadi pengurus ini dalam rangka juga ingin mengembangkan olahraga bola voli yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan saya juga berterima kasih kepada para senior, para pengurus-pengurus yang dari sebelumnya juga masih bersedia bergabung dengan kami, tentu juga banyak memberi arahan membantu kami dalam menjalankan organisasi ini. Lebih jauh diharapkan pelantikan pengurus Pemkab PBPSI Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat meningkatkan prestasi olahraga bola voli di Kapuas Hulu. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, kontributor YTV Ropiandila mewartakan.